Anggota Polisi Babin Kamtipnas Turta eh, Polsek Ciparai serta Babin Sakoramil ngawurukan ngaji ke Barudak di Pak Kampungan. Dua kali jerosa minggu petugas ngadeg-deg ka imah warga piken ngaji baparengan. Eta kegiatan tadi piharap bisa medalkan generasi anu boga ahlak mulia serta piken nyihken ka ke kesel serta ngurangan mobilitas barudak di namangsa PPKM. Nya kawas itu kegiatan anggota polisi unit Babin Kamtibmas Polsek Ciparai anu diwogan ku Babinsa Saturta Satpol PP Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung. Saban rengse sholat maghrib pihakna ngadeg-deg ka imah warga di Pilemburan pikeun ngawurukan ngaji Kabarudak Barudak. Salah di Kampung Parigi, Desa Ciparai, Kecamatan Ciparai. Para petugas pinuhku kasabaran turta parigal ngawurukan berdakma ikrojjeng Alqu’. Eta kagiatan ngawurk ngaji anu ka telah program magribengajite dilakonan dua kali jero sa minggu anu gan napi kenyipten generasi muda Qui je boga akhlak mulia serta pikennyiihken kabosen, Tur tangurangan mobilitas warga utama barudak dinamangsa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lian itu, eta kegiatan teh dilakonan salaku lolong kerang piken penting pentingna masyarakat disiplin ngarapkeun protokol kesehatan. Lanjutan ini dilaksanakan dengan cara program tadi Pak Camat bahwa ada maghrib mengaji. Ini kita berkolaborasi dengan mengajar anak-anak di waktu maghrib untuk melaksanakan ngaji di rumah masing-masing di antara uh, sedang adanya PPKM uh, dal, uh, level 4 ini. Eta kegiatan teh dibagiakan kelawan HD ku warga, utamana kolot kolotna barudak. Warga ngerong eta kegiatan ngaji teh ngarojong dinaatikan barudak, turta ngabiasakan piken resep macati bubudak. Pertama, kita menghilangkan tradisi, Dari dulu memang sudah ada, seperti ini cuman ya ini kan di tempat-tempat lain sudah tidak ada jadi ini dengan menjaga pro prokes ya prokes juga diperhatikan karena untuk kesehatan semua baik anak-anak maupun orang oh, tua juga harus Eta kegiatan tadi piharap bisa ngaraketkan petugas polisi jeng masyarakat utama Nabarudak. Yuana Kurniawan, Bandung TV.